Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami muliakan para masyayikh, para kiai pengasuh pesantren, yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Agus Kiai Haji Yakut Kaumas, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dirjen apa itu? Pendis kali satunya Direktur PD Kontren Kemenat. Matur suwun awe. Mugi-mugi barokah. Amin Allahumma amin. Bapak Prof Maskuri selaku Rektor Unisma, juga para pembantu rektor, pengurus yayasan, hadirin hadirat, Kemenag Kota Malang, Kemenag Kabupaten, Kemenag Batu, para undangan, mohon HP-nya ditanggalkan dulu. Enggak enak saya matur dengan bingklu menyeti HP. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadap sini semua. Yang timur, yang agak gemuk, hadirin rahmakumullah, bahwa diklaim islami kayak apapun, kalau ternyata enggak moderat, itu sejatinya tidak direkomendasikan oleh Islam itu sendiri. Yang direkomendasikan Islam adalah titik temu paling maslahat antara tuntutan nas, tuntutan langit dengan kondisi riil yang ada di bumi. Titik temu termaslahat itulah yang direkomendasikan oleh syariat. Dan itu kita sebut moderat, titik tengah. Dalam hal apapun, sholat malam dibaca terlalu keras dengan alasan agar makmum dengar. Kalau terlalu keras, mengganggu yang tidur. Kalau terlalu lirih, makmum enggak dengar. Quran merekomendasikan sedang-sedang saja. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keras bacaan salat malammu, jangan terlalu lirih, sedang-sedang saja. Ngono yo ngono nanging ya aja ngono. Duit pas-pasan. Kena refocusing, yang katanya refocusing, ngeluh. Akhirnya ada pengetatan anggaran bla bla bla. Maunya kita ideal harus bergizi, harus bervitamin, harus bernutrisi tinggi. Kalau itu aja yang kita perhatikan, lalu timpang abai terhadap sisi yang lain. Gara-gara terlalu memperhatikan gizi, anak enggak membayar SPP. Gara-gara terlalu memperhatikan gizi, tanggal 1, 2, 3, 4, sampai 10, beli. Tanggal 10 ke atas, ngutang. Timpang juga. Bagaimana? Sakmatiyawai. Ngunu yo ngunu, nanging yo ojomu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang yang salaf, kepengen pondok kita full salaf. Enggak mau menerima yang formal. Tsanawiyah enggak mau. Pokoknya pakai kurnas enggak mau. Kami ingin full salaf. Satu sisi baik. Alumninya, khirijnya, pinter-pinter kitab kuning. Tapi kalau pondok yang ahlus sunnah wal jamaah itu tidak membuka yang formal, bagaimana kalau yang PKI yang buka? Bagaimana kalau kelompok liberal yang buka? Bagaimana kalau kelompok radikal yang buka formal itu? Kita asik di intern pondok bangga dengan kesalafiannya. Anak-anak pinter kitab kuning, enggak taunya dalam waktu 15 tahun ke depan, masyarakat sekitarnya sudah jadi Wahabi, jadi sekuler, jadi macam-macam. Yang paling bagus tetap ngono yo ngono. Apa itu? Ngono yo ngono nanging yo
Ojo. Hadirin rahimakumullah, kita maunya Islam pol, syariat pol dan segala macamnya. Padahal kita kadang enggak sadar, semakin kita keras meneriakkan perda Islam, hukum Islam, syariat Islam, itu semakin memantik orang-orang Papua untuk juga meneriakkan Papua merdeka, untuk juga meneriakkan perda Injil. Terus apa artinya sampean merasa berhasil di Madura menerapkan perda syariat, tapi timpang di Papua di sana diterapkan perda Injil? Podo remek mas. Yang paling baik ya tetap ngono yo ngono, nanging yo ojo ngono. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dalam meninfakkan, membelanjakan harta, tetap tawassut. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ngurusin donya tok abai akhirat salah. Ngurusi akhirat tok abai donya juga salah. Nabi bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Ada sahabat Ibnu Umar, senengane lek awan poso, lek bengi tahajud, dadi bojo niki muspro. Napa muspro niki? Mubazir. Dipanggil Kanjeng Nabi, prosomu aku gak krungu. Kon awan poso tok, bengi tak salat tok. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Apa saya enggak dengar kalau zaman siang puasa terus, malam bangun terus, ojo ngono. Fa inna li ainika alaika haqqan, wa inna li jasadika alaika haqqan, wa inna li zaujika alaika haqqan. Ya terus gimana? Fa a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Mesti berbagi aspek terlalu banyak, sisi-sisi yang harus kita jaga terlalu banyak, mesti jaga keseimbangan. Dan itulah namanya tawassut. Saya baru pulang dari Mbawean. Kebetulan ombaknya agak tinggi. Kalau maunya ngebut benteko, numplek. Alon-alon temenan, yora teko-teko. Yang benar bagaimana? Yada. Ambil jalan tengah. Terlalu alon rateko-teko. Terlalu ngebut nabrak ombak, ya numplek. Akhirnya yang paling baik ambil jalan tengah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sampean nyuwun sewu, seneng sate. Sampean tahu sate itu nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi. Tapi kalau hanya mikir nyuwun sewu, corong belitarin, mikir cangkem, mikir ilat, iki seneng tak pangan, mangan sampai 15 tusuk. Gak taunya isak dijemput ambulan, darah tinggi ini kumat. Monggo aja memperhatikan nutrisi mangan sate, tapi ilingo darah tinggimu. Monggo saja makan yang manis, minum yang manis, tapi ilingo sisi lain ada diabetes dan yang lain-lain. Monggo saja kepingin masna wasula sawaruba, tapi kekuatan upiro wong seminggu emek kurpisan. Kakean pola, duwe bojo siji lu kuat seminggu pisan. Ngono karpe sunah rasul bojo papat, ya sak wulan pisan ilo. Ini redok, yang Cirebon gak ngertiin. Ini ngono ya ngono nanging ya ojo ngono. Dan budayanya beda antara sini dan sana. Orang Arab itu maharnya mahal, sampai ratusan juta. Seserahan ketika mengelamar yang harus diserahkan kepada calon mertua itu juga ratusan juta. Jadinya orang Arab kalau belum kaya enggak bisa nikah. Kalau dibalik, kok orang Arab nikah mesti sudah kaya. Nah karena orang Arab nikah mesti sudah kaya, acara walimah enggak pakai buuh-buuh enggak apa-apa. Mantene wis sugih. Saya Gus Sodik mantu gadek buuh-buuh yang ini.
Idealnya sedekah full, enggak usah menerima puwuh, ideal lillahi taala sedekah. Tapi wong sampean enggak seperti Arab. Kadang nyun sewu ketua PMII durung nyambut gawe durung opo. Terus ketemu PMII wedok padha ayune padha gantenge, nikah durung nyambut gawe saiki dadi rektor. Lah itu terus kalau enggak pakai bubuan terus ngaplo. Akhirnya kita pun juga akomodasi, mengakomodir budaya dan tradisi. Sing penting enggak sampai haram lah uwis. Kadang ada kelompok harus islami, itu bid'ah. Buwuh enggak ada di zaman Rasul. Lah kalau semua enggak boleh karena enggak ada di zaman Rasul, terus bagaimana? Quran merekomendasikan masna wa thulasa wa ruba. Orang Arab begitu nikah kaya, kepada istrinya, ini mahar 200 juta, ini kunci mobil, ini rumah milik you. Tanggung jawab sembodo. Tahun depan 2 tahun aku rabi maneh, pantes. Pantes banget kepada istrinya membelikan rumah, mobil, modal, wis cukup yo aku rabi maneh. Nah kita itu nyun sewu podo kosongi awal merintis ekonomi keluarga sing wedok dodol rujak, sing lanang buruh tani, sing lanang guru TPQ, guru MI, SPP kok SPP gajinya 300 ribu. Api-api wong wedok Jawa dirapi wong lanang melarat itu yo gelem. Nggih. Apa? Dikasih rukun 5 tahun, 10 tahun setelah nikah mulai kelihatan sukses. Dari dua orang itu merintis ekonomi. Wis duwe lah Avanza elek-elek. Wis duwe omah, wis pok nyicile. Dan seterusnya, seterusnya. Nah, kadang begitu beli mobil sing lanang lali masa lalu. Lali sorone membangun ekonomi itu bersama oleh suami istri. Lalu terus sunah Rasul. Nikah lagi karena orang-orang Arab juga nikah lagi. Beda mas. Sama nanti istri yang baru sama naikkan Avanza. Bisa-bisa itu nisful ghosok. Bisa-bisa itu separuh gosok. Lawang Avanza itu dibeli oleh hasil gonogini. Hasil kerjasama antara suami istri. Berarti 50% Avanza milik istrimu yang lama. Mbok sepuh. Tahu-tahu saman lungo dilungi mbok nom gak izin. Itu gosok itu. Ngono karpei. Mas kenawa sulasa. Mas, Jawa iki mas. Ngono yo ngono. Nanging yo ojo ngono. Kita kepingin ideal Islam full. Tapi kalau keislaman kita sampai dianggap mengancam eksistensi Hindu, maka orang Hindu enggak tinggal diam. Di Bali mereka juga meningkatkan hirroh kehinduan yang sampai mengancam eksistensi Muslim di sana. Jadi enggak baik. Kita maunya Islam pol, yang Kristen digencet. Enggak taunya itu mengakibatkan orang NTT berlaku yang sama. Ayo neng NTT dikristenkan pol, dan itu mengancam eksistensi Muslim di sana. Makanya ketika Gus Dur ditanya, Gus Dur malah tanya mancing, apa bukti hebatnya ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Jawa? Namanya si umat ini jawabnya ya biasa aja. Lah itu ngarang-ngarang kitab itu kan hebat, macam-macam, bikin pondok pesantren santri ribuan itu hebat. Ternyata Gus Dur itu jawabnya aneh-aneh. Salah satu bukti hebatnya lapang dadanya ulama-ulama Jawa, meskipun Jawa sudah mayoritas Islam. Magelang, Jogja mayoritas Islam. Ulama Jawa, Islam Jawa sama sekali enggak mengutik-ngutik Borobudur.
sama sekali enggak ngudik-ngudik Candi Prambanan, Candi Sewu. Dirawat, dijaga sebegitu rupa. Itu lek ning Arab Mas, podo Islame Wahabi menang, makam wali, makam sahabat, makam syuhada kusur semua sudah. Bahkan makam Nabi pun akan digusur. Nah, ulama Jawa jangankan makam orang lain yang beda madhab, candi yang itu simbol kebanggaan agama lain, enggak diudek-udek. Wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum min dunillah fayasubbullah aduwan bighairi ilm. Terus, lah kok begitu Gus? Nah, dengan tetap menjaga Borobudur utuh, Prambanan utuh, Candi Sewu utuh, tidak membuat sakit hati orang Hindu. Ternyata tanpa diminta, tanpa dikomando pun, orang Hindu Bali juga berkomitmen menjaga makam Wali Pitu. Kita kepingin makam Wali Pitu di Bali aman. Ternyata cara Kiai Jawa mengikhtiarkan agar makam Wali Pitu itu aman, caranya gampang. Peninggalan Hindu ojo diudik-udik, maka peninggalan Islam di Bali juga enggak diudik-udik. Itu loh sejatinya tawassut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita kepingin dakwah di Bali lancar-lancar. Kita kepingin dakwah di Papua lancar-lancar. Dakwah di NTT lancar-lancar. Dan gampang kok. Jangan sakiti orang lain. Jangan ganggu orang lain. Kita pun di sana juga enggak disakiti, enggak diganggu. Dulu di Solo apa di Sleman ada pengeboman gereja. Dan pelaku atau kelompok pengeboman itu bangga, jihad, mati syahid. Begitu. Setelah berhasil ngebom gereja hancur, wong gereja itu sudah diasuransi. Lalu klaim asuransi cair dengan dana miliaran. Dana miliaran itu dibikin bangun gereja baru, lebih gede, lebih mentereng lagi. Nah itulah hasil jihadmu, ngedekne gereja. Wong berjuang enggak pakai perhitungan. Jihad enggak pakai akal sehat. Jadinya kayak begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi dalam hal apapun, Islam merekomendasikan at-tawassut, jalan tengah, khairul umuri awsatuha. Unisma, meskipun ini kampus Islam, enggak salah entah berapa persen diberi kuota untuk mahasiswa non-muslim. Dari NTT, dari Papua, dari mana-mana, atau dari luar negeri. Mengapa? Non-muslim yang kita didik, itu nanti sikap dan perilaku mereka kepada Islam lebih baik daripada non-muslim yang enggak pernah kita didik. Ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Sekali lagi, enggak apa-apa untuk tawassut itu tadi. Dan nanti kalau di sana ada kampus Kristen, muslim di sana pun juga diberi kuota oleh mereka untuk bisa belajar di kampus itu. Dan itu loh namanya tawazun, ada keseimbangan. Karena ada tawassut, kita ambil jalan tengah. Dan ini sebetulnya juga adalah sikap adil, sikap imbang, supaya kapal kehidupan itu tidak karam. Saya kira begitu. Pokoknya ya begitulah. Khairul umuri awsatuha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.